Dua anak diduga mencuri durian ditangkap pemilik pohon durian. Ironisnya, kedua anak ini justru dianiaya menggunakan rokok oleh seorang pria yang diduga pemilik durian. Video amatir penganiayaan dua anak viral di media sosial. Dua anak diduga mencuri durian diinterogasi di sebuah tempat oleh beberapa orang dewasa. Seorang pria paruh baya di lokasi justru menganiaya korban menggunakan rokok. Video ini viral di media sosial, diduga terjadi di Desa Tugusari, Kecamatan Bangsal Sari, Jember, Jawa Timur. Penganiayaan ini dikritisi warganet yang menilai orang dewasa di lokasi justru main hakim. Sementara polisi belum menerima laporan satupun terkait peristiwa ini. Dari pihak si pemilik ketika tidak terima ada barang atau hal yang dicuri ataupun diduga dicuri seperti itu, bisa kan melaporkan ke kepolisian, atau juga nanti dari segi anaknya juga adanya pendampingan perlindungan dari UPTD PPA maupun dari